dan kantornya juga tematik banget, ada air, ada tanah, jadi sudah menyatu antara alam dengan manusia. Keren banget. Pokoknya di sini kita akan belajar tentang hidup sehat. Dah, hai semuanya, hai Nutriku. Oke, okay, butuh ini nggak? Butuh modelnya nggak sebelum ke depan? Ah. Oke, okay, ya. Karena saya orang Sunda, saya butuh Jawa Barat. Mana Jawa Barat? Maju, Jawa Barat. Terus saya butuh dari paling ujung, ada Aceh? Aceh ada. Nah, paling ujung lagi Papua, saya butuh Papua. Mana Papua, mana Papua boleh silakan. Dan alias ya, silakan yang ke atas, nanti Kevin akan bantu peragakan ya. Jadi nanti langsung akan di... Oke, okay. Boleh di sini? Oke, okay. Boleh geser sedikit ya, Bang? Yes. Okay. Karena pakai gel mungkin agak sedikit susah ya. Saya kasih. Jadi saya akan suruh gerakan yang gampang-gampang aja. Di sini ada squat. Di sini ada squat contohnya. Squat ini penting banget buat tonik bagian kaki. Karena kebanyakan cewek kan bermasalah di bagian bottom ya, di bagian pantat yang rasa kok nggak pede nih pakai mini dress gitu. Kebanyakan orang salah karena biasanya orang squat itu mereka terlalu atau misalnya nggak maksimal. Padahal sebetulnya squat yang baik itu mereka kaki sejajar dengan bahu, kemudian turunnya itu betul-betul sampai ke bawah. Jadi sampai bagian pantat pun kena ke semua bagian kepala. Itu yang mungkin perlu diperhatiin. Terus untuk gerakan push up juga sama. Karena kebanyakan cewek ngelakuin itu tangannya nggak maksimal. Jadi saya nggak bisa ngelakuin di sini ya. Kalau push up karena pakaian saya nggak mungkin. Alasan aja alasan. Dan untuk lunges juga itu bagian satu kaki ke depan itu bagus banget buat hips juga dan buat bagian bottom. Kebanyakan orang ngelakuin itu kakinya nggak cukup panjang. Oke, padahal sebetulnya harusnya lebar. Oke, lebar sampai untuk kalau bisa ininya hampir menyentuh. Oke, berarti bisa. Nanti kita coba praktekkan ya. Iya, kita coba ke depan. Aku nggak apa-apa boleh mencopot sebentar heelsnya. Boleh. Bisa oke? Oke ya, sebentar ya. Jadi sambil Kevin ini kita coba apa namanya praktekkan langsung ya. Karena ini Kevin sebenarnya kalau dari sini kayaknya ini adalah olahraga yang sangat simpel dan bisa dilakukan di mana saja. Boleh. Karena nanti ada penjelasan yang lebih. Oke. Gerakan yang salah itu seperti apa kalau misalnya tadi ngomongin lunges tadi ya? Ngomongin lunges itu biasanya gerakan kakinya tidak terlalu lebar. Jadi sebetulnya otot yang dimaksud justru nggak kena sama sekali. Oke. Oke, kita coba ya. Di sini kita ada 3 panel, satu orang boleh berdiri di atasnya masing-masing, satu di tengah-tengah, satu di ujung. Mungkin boleh mundur satu langkah. Oke. Yes, gitu ya. Oke, okay, coba teman-teman peragakan dulu lunges yang ada di pikiran kalian. Yeah. Yang ada di pikiran kalian. Silakan. Ini. Yang benar itu yang paling kanan. Yang benar adalah Jawa Barat. Yeah. Tapi, terima kasih. Terima kasih. Tapi sebetulnya masih belum maksimal. Karena masih belum maksimal. Jaraknya bisa lebih maksimal lagi. Oke, okay. Itu untuk kaki yang kanannya sendiri. Boleh coba ulangi sekali lagi. Nah ini apakah harus lurus secara 90 derajat atau ini harus tertahan dengan 90 derajat? Oke, okay, berarti sebenarnya lebih tepat itu adalah 90 derajat. Bisa. No need to pull. No need to pull panorama with me. Just hold. Okay, sir. Beautiful. Smile, chanting, everyone. Yay!
Halo, saya Kevin Hendrawan, Mister Internasional Indonesia 2014. Good luck buat pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. Semoga bisa memberikan yang terbaik dan memajukan pariwisata Indonesia. Thank you.